Halo Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Risto Gaib Channel. Kali ini saya akan makan ya dengan menu seadanya. Di sini teman-teman, terlihat di sini ada sayur jadi ya, sayur khas Gorontalo. Kemudian di sini ada sambal goreng ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini menu ala kadarnya ya, menu sederhana. Dan yang jelas ini sehat ya untuk kita konsumsi. Nah, sebelum makan kita gunakan pembersih tangan dulu, antis, agar kita terhindar dari kuman ya. Nah, ini aman untuk kita gunakan di saat sebelum makan ya. Nah, ini sayur gedenya ini teman-teman, ini mengandung vitamin ya. Ini sebagai obat untuk menurunkan kolesterol, darah tinggi, dan masih banyak lagi khasiat dari sayur gede ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sayur gedi ini Bapak dan Ibu, ini adalah sayur yang termasuk tumbuhan yang banyak khasiatnya untuk termasuk penyakit jantung juga ya. Ini hanya direbus ya teman-teman. Ini direbus, kemudian kita konsumsi. Alhamdulillah, saya sudah selesai makan dan saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena walaupun kita di saat pandemi seperti ini, kita masih bisa makan dengan menu seadanya, dan insya Allah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita ya, bahwa makanan enak itu tidak harus dengan menu-menu yang lengkap ya, cukup hanya dengan sayur, daun sayur jadi sama sambal, itu sudah cukup. Tidak perlu makanan mewah, cukup dengan sayur jadi dan sambal kita sudah bisa mempertahankan hidup ya. Karena ada pepatah mengatakan bahwa hidup bukan untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Sekian dari saya, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan sekali lagi, tetap jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19.
yang melanda negeri kita ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan bila kurnia saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.